membungkuskan nasi untuk warga RT 010 yang sedang banjir. Mungkin ibu-ibu dari Posyandu Kampung Pasar Mas ya sangat ya giat untuk bekerja buat masyarakat Kampung Pasar Mas. Ya mungkin agak siang nanti baru dibagikan atau didistribusikan kepada masyarakat RT 010. Ibu-ibu ya semangat Bu ya kerja ya. Yang penting kita sehat. Ya. Kalau kita sehat juga enak kerja ya. Walaupun kita capek, yang penting kita sehat kerja buat masyarakat ya. Ikhlas buat ibadah juga ya. Ibadah itu enggak hanya kita menyalurkan uang saja. Ya. Ibadah itu kita bekerja dengan ikhlas itu ya sudah ya perbuatan amal kebaikan tentunya. Udah dianuin aja. Padus, lu padus sini. Iya Kak. Kata saya kan se RT-RT dulu yang begini dulu biar rapi. Iya. Nah iya biar satu-satu dulu. Iya. Ya inilah para relawan terutama dari Baznas ya. Dan juga para Pak RT, Pak RW dan wakilnya ya ikut serta untuk memberikan nasi bungkusnya kepada warganya tentunya di RT 10 RW 05 Muara Bakti yang sedang kebanjiran yang tidak bisa masak tentunya karena kompornya pada digantung ya. Ya, semangat Pak RT, Pak RW, Pak Wakil untuk memberikan atau membantu ya masyarakat kita yang sedang ya terendam banjir tentunya. Mungkin saat ini beliau ya belum bisa masak karena kompornya juga masih digantung. Mm-hmm.